Wah nih Kak Lisa Rumewa, apa kabar? Sehat? Raffi Ahmad dan artis papan atas meriahkan pembukaan PON Papua. Deretan artis papan atas Indonesia seperti Raffi Ahmad bakal terlibat dalam upacara pembukaan Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua di Stadion Lukas NMB, Kabupaten Jayapura, Sabtu. Suami Nagita Slavina itu akan hadir dalam praacara sebagai pembawa acara bersama dengan Intan Salmadina, Peter Ginuni, dan Irsa Yoko. Selain itu, penyanyi-penyanyi top bakal menyemarakan upacara pembukaan pesta olahraga terbesar di Indonesia tersebut, termasuk Tulus dan Ruth Sahanaya. Artis-artis asli Papua semisal Edo Kondologit, Trio Papua, dan Albert Fakdawar pun terlibat. Upacara pembukaan PON Papua akan digelar di bawah kawalan protokol kesehatan yang ketat. Presiden Joko Widodo bakal hadir membuka pesta olahraga 4 tahunan tersebut. Opening ceremony tidak dibuka untuk umum. Jumlah yang hadir hanya 25% dari 40.000 kapasitas Stadion Lukas NMB. Meski begitu, masyarakat Indonesia tetap dapat menyaksikan upacara pembukaan PON Papua karena disiarkan pada berbagai platform. Berikut pengisi acara dalam upacara pembukaan PON Papua. Penampilan praacara, TUC, Kaona Group Papua. Pembawa acara praacara, Raffi Ahmad, Intan Salmadina, Peter Ginuni, Irsa Yoko. Penampilan opening ceremony, Tulus, Ruth Sahanaya, Michael Jakari Milena, Noella Elizabeth Auparai, Finn Bangku featuring Kiba Mansawan, Juanita Katarin, Papua Original, Edo Kondologit, Lea Simanjuntak, Trio Papua, Albert Fakdawer, Oyandi Voice, Padus Gema Chandrai Universitas Cendrawasih. Terima kasih sudah menyaksikan Newbie Trending. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Nyalakan notifikasi agar kamu tak ketinggalan berita seputar selebriti tanah air lainnya.